sarana dan prasarana yang tidak termanfaatkan serta jumlah pedagang yang semakin menjamur, sehingga menyebabkan menambah sesak pergerakan dalam pasar, menjadi permasalahan klasik yang menyebabkan ketidaknyamanan berbelanja dan juga kemacetan lalu lintas di sekitar pasar. Walaupun demikian, minat masyarakat untuk berbelanja di pasar ini tidak berkurang meskipun saat ini pembangunan pasar modern di kota Banda Aceh sedang berkembang begitu pesat. Harga barang yang murah dan bersaing yang ditawarkan dalam lingkup pasar tradisional menjadi pilihan solusi berbelanja dari sebagian masyarakat. Pasar tradisional Penayong Banda Aceh ini akan segera direlokasikan ke pasar terpadu yang terletak di Gampong Lambingin, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. Pemindahan lokasi pasar berdasarkan beberapa latar yang diantaranya meliputi penataan dan pengembangan kota, pemerataan dan pendistribusian ekonomi pada kawasan pesisir serta mendukung konsep pembangunan kawasan PPS Kuta Raja. Sebenarnya pasar Penayong ini kawasan pasarnya sudah cukup lama. Kondisinya sudah semakin padat, areanya pun sangat terbatas, sulit ditata karena kondisinya sempit. Para pedagang pasar yang akan dipindahkan diantaranya pedagang ikan, sayur, unggas, daging dan bumbu. Sedangkan untuk pasar Kartini dan lainnya secara bertahap akan ditata ulang di lahan seluas 2000 meter persegi. Telah dibangun sebanyak 539 kios dan meja lapak yang akan tersedia di pasar terpadu Lambingin. Untuk menghindari terjadinya konflik dilakukan pendaftaran secara online. Jadi sisa meja atau kios tersebut nantinya akan diumumkan secara online kepada masyarakat. Tentu dengan persyaratan utama diperuntukkan kepada pedagang dan pendaftaran ditutup setelah kuota penuh, menurut Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Banda Aceh. Selain menata dan menertibkan pasar baru, kebijakan ini juga akan membuat lokasi Lambingin yang awalnya sepi menjadi lokasi ekonomi masyarakat dan juga untuk mendekatkan akses masyarakat pesisir ke pusat pasar. Sedangkan untuk pasar lama akan didirikan sebagai pusat kuliner Banda Aceh. Pasar Kartini dipertahankan pada kawasan Penayong sebagai pusat perdagangan dan pusat kuliner. Seiring mengembangkan kawasan Lampulo dan Lambingin sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi masyarakat, pusat kuliner yang akan dibangun ini juga sebagai pendukung konsep Watertrans City yang dicanangkan oleh pemerintah kota Banda Aceh. Konsep kuliner itu nanti akan mengikuti konsep seperti yang sudah ada di kawasan Cuen Aceh, yaitu Penayong Culinary Center.
This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.